Shalom God Lovers. Pagi ini sebelum kita mulai beraktivitas, mari sama-sama kita sembah Tuhan dan puji Dia. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakra Shalom, selamat datang di Words from Heaven bersama saya Pastor Agua Lewi, dan hari ini saya akan bicara tentang takut melawan ketakutan. Kita punya banyak tantangan di hidup kita dan itu membuat kita kadang menjadi takut. Background kita, cara hidup kita, bagaimana kita dibesarkan membuat kita menjadi orang-orang yang mempunyai respons yang berbeda pada setiap keadaan yang kita hadapi. Dan kadang berapa respons tidak kita sikapi dengan baik. Kadang ada hal-hal yang menghadirkan ketakutan di kehidupan kita. Dan kadang ada yang ketakutan yang masuk akal, ada yang gak masuk akal, ada ketakutan-ketakutan yang serius, ada ketakutan banyakan yang sebenarnya tidak perlu takuti. Tapi poin saya hari ini bukan tentang takut bagaimana kita harus berani terus dan tidak boleh takut. Kenapa? Karena itu juga sesuatu yang kita perlu pikirkan ulang. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 1:7.
Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaiknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Yang saya bagikan hari ini adalah Alkitab bilang roh yang membuat kita hadir di sini adalah roh Allah. Dan roh Allah itu tidak mengandung ketakutan. Tidak membuat kita menjadi penakut. Jadi pada waktu seseorang terima Yesus Tuhan Juru Selamat, ada roh Allah yang hadir di dalam dia. Saat roh Allah hadir dalam orang itu, biasanya ada sesuatu yang ada dalam roh Allah itu yang ada juga di hidup orang itu. Kalau saya mau kasih contoh, saat saudara beli cake, di dalam cake itu ada gulanya, ada krimnya, yang saudara akan nikmati masuk ke badan saudara pada waktu cake itu pindah dari piring dan masuk ke tubuh saudara. Saya harap itu bisa dicerna dengan baik. Nah, tapi yang kita perlu ngerti adalah ada beda yang sangat jelas antara takut dan penakut. Ini sekilas kata-katanya mirip dan dasarnya mirip, tetapi dampaknya sama sekali berbeda. Kalau saudara bisa lihat bahwa takut itu sebenarnya sesuatu yang baik. Firman Tuhan pun mengenal ada namanya takut akan Tuhan atau the fear of the Lord. Dan Alkitab mendeskripsikan fear of the Lord bukan sebagai ketakutan yang buruk. Dan kenyataannya kita butuh rasa takut yang sehat di dalam kehidupan ini. Agar kita bisa meresponi berbagai macam kehidupan dengan baik. Saudara bayangkan kalau misalnya Anda tidak pernah takut melanggar lalu lintas. Anda tidak pernah takut melakukan sesuatu yang salah. Anda tidak pernah takut untuk membunuh orang. Tentu kau akan jadi pribadi yang sangat destruktif, melukai, dan itu beresiko menghancurkan dirimu sendiri dan orang lain. Jadi artinya takut on a certain level is good. Dan jangan lupa bahwa takut juga adalah sesuatu yang Tuhan titipkan pada kita. Kalau saudara lihat di Alkitab, Yesus pun pernah merasa takut. Artinya takut itu bukan dosa. Tapi bagaimana kita meresponi ketakutan itu yang membuat kita bisa tahu siapa kita sebenarnya. Tapi itu sangat berbeda dengan ketakutan. Ketakutan, roh ketakutan adalah saat semua yang kita takuti itu tiba-tiba kita rasakan dalam jumlah yang sangat besar dan ciri-cirinya membuat kita lumpuh. Beda takut dan penakut itu dampaknya sangat besar. Kalau saya mau kasih contoh, saudara gini, takut itu seperti minum air. Minum air itu tidak dosa, minum air adalah sesuatu yang sehat. Tetapi tenggelam di air itu dampaknya buruk di hidup kita. Tenggelam di air itu mengerikan dan bisa menghadirkan sesuatu yang buruk. Nah, bedanya adalah seperti satu minum air, satu tenggelam di air. Jadi kalau misal dalam kondisi yang cukup, itu akan menjadi sesuatu yang menguntungkan hidup kita. Tetapi kalau misal kondisinya berlebihan, ketakutan berisiko melumpuhkan kita. Jadi kalau saudara lihat, dari mana kita tahu takut yang sehat dan takut yang destruktif? Jadi kita bisa lihat dari bagaimana respons kita. Kalau respons kita atas takut itu membuat kita berhati-hati, membuat kita berpikir 1000 kali, membuat kita mengandalkan Tuhan, membuat kita belajar lebih banyak, it is a healthy fear. Itu adalah takut yang sehat. Takut yang empower kita jadi lebih baik. Takut yang membuat kita peduli. Takut yang bikin kita berhati-hati. Itu sesuatu yang baik. Tapi problem muncul pada waktu kita itu lumpuh. Jadi ada beberapa jenis-jenis ketakutan yang bukan bikin kita baik tetapi melumpuhkan. Jadi pada tuh saudara, di dalam ketakutan kamu sampai lumpuh tidak bisa buat apa-apa. Kamu sampai tidak berkutik, terperangkap di dalam kecemasan ketakutanmu, di situ kamu seperti tenggelam di air. Karena ketakutan punya sifat menenggelamkan, yang membuat kita tidak bisa bernafas, membuat kita tercekat, membuat kita terlumpuhkan atau dilumpuhkan oleh keadaan. Maka hari ini saya berdoa bahwa kita punya kuasa untuk meresponi hal ini. Roh Tuhan
mampu menghadirkan rasa takut yang sehat yang membuat kita menghargai Tuhan, membuat kita berhati-hati, membuat kita belajar. Tapi at the same time, Roh Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk punya roh ketakutan. Roh Tuhan tidak pernah mengirimkan roh ketakutan di hidup kita. Biarlah saya berdoa supaya setiap ketakutan, setiap rasa takut yang Anda miliki, malah membuat Anda mendekat sama Tuhan, membuat Anda makin belajar, membuat Anda makin terbuka, membuat Anda lebih rendah hati, membuat Anda lebih berhati-hati di dalam menyikapi kehidupan ini. Saya harap ini memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa agar semua orang-orang yang menonton video ini bisa mempunyai rasa takut yang sehat yang berasal daripada-Mu. Yang seperti minum air yang tidak untuk melumpuhkan tetapi untuk menghadirkan kebijaksanaan. Buat seorang berhati-hati karena Kau pun memberikan rasa takut yang sehat tetapi bukan roh ketakutan. Maka aku berdoa supaya ada damai sejahtera atas hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Silakan bagikan tautan ini dan semoga jadi berkat. Thank you. God bless you.